Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama Raden Mas Yon. Pagi-pagi cuacanya cerah ya, cerah sekali. Itu mataharinya baru muncul. Oke. Jadi hari ini kita lanjut lagi seperti biasa bersibuk-sibuk dia di pagi hari ini dengan pekerjaan. Jadi pagi hari ini waktunya kita untuk setelah kemarin dibungkus, waktunya tempenya dibalik. Nah, tempenya dibalik pagi hari. Kemarin siang dibungkus. Jadi tiap pagi kerjanya balik tempe balakan seperti ini ya teman-teman. Diatur di rak. Diatur di rak. Jadi sambil nungguin pelanggan datang, kita mengatur tempe pagi-pagi. Jadi setiap satu rak ini isinya 25 balakan. Bisa sih habis dibungkus langsung dibalik, cuman hasilnya kurang maksimal, artinya bentuknya nggak akan persegi, kadang-kadang ada yang penyok-penyok atau benjol karena masih kedelai, masih lembek. Kalau dibalik pagi hari, tempenya itu sudah mulai mengeras, raginya sudah mulai bereaksi pada kedelai, jadinya seperti ini. Artinya kedelai yang kemarin dibungkus sudah mulai keras, sudah setengah jadi enak untuk dibalik. Kalau langsung dibalik kadang ya itu resikonya penyot, jadi hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau dia dibalik pagi, tempenya sudah mulai mengeras, kedelainya juga sudah berubah, artinya sudah mulai setengah tempe dan setengah kedelai. Jadi untuk membaliknya juga enak, gampang. Kalau dia masih baru dibungkus dibalik, kita baliknya harus hati-hati karena teksturnya masih lembek, belum keras. Jadi kalau pagi hari dia dibalik kan teksturnya sudah mulai keras, artinya sudah setengah masak atau setengah muda. Jadi mudah atau gampang membaliknya ya teman-teman. Ini adalah contoh tempe yang normal.
dan paginya tiap hari seperti ini teman-teman. Kalau ada pelanggan datang ya melayani, kalau nggak ada sambil nunggu pelanggan kita kerjakan yang lain seperti ini, membalik tempe atau nanti bisa potong plastik. Oke, jadi cukup sekian video kita kali ini di pagi hari, yaitu membolak-balik dan dibolak-balik terus tempenya diatur di rak. Terima kasih, semoga videonya bisa bermanfaat atau menambah pengetahuan teman-teman seputar dunia tempe. Jadi jangan lupa makan tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Terus berkarya.